Hidup di perantauan tentu bukan hal yang mudah, dan tidak semua orang sanggup hidup di perantauan. Maka dari itu, buat kalian yang hidup di luar sana, kamulah orang-orang yang terlahir dengan jiwa yang hebat. Namun menjalani hidup sebagai anak rantau akan melahirkan banyak cerita, entah itu tentang bahagia atau kesedihan. Tapi percayalah, semua itu akan menjadi sebuah cerita pelajaran hidup di masa depan nanti. Ingat, setiap langkah kakimu berpijak, ada sebuah harapan besar yang ditanamkan oleh orang-orang yang menyayangi dirimu. Maka, kamu harus bertekad untuk bisa sukses agar bisa membahagiakan orang-orang itu. Semua orang mungkin pernah merasakan kehidupan yang perih di saat kita butuh makan dan ketika kita sedang kehabisan uang. Semua itu memang terasa berat. Hanya anak-anak rantaulah yang tahu semua jawaban itu. Ingat, di antara begitu banyak hal yang tidak bisa kita daur ulang, yaitu waktu yang terbuang. Maka, jangan habiskan waktumu untuk kesenangan sesaat, sehingga lupa dengan kebahagiaan utuh yang sedang menunggu. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikanmu. Karena segala hal itu tergantung pada diri kita sendiri. Orang lain itu hanya bisa mempengaruhi. Maka tetap fokus kepada tujuan pertamamu. Karena kualitas dari kehidupan seseorang tergantung pada sebuah komitmen yang kuat untuk menjadi sukses. Jika kamu ingin berhasil, maka genggamlah lingkungan yang bisa melemahkan fokusmu untuk sukses. Rasa kesepian merupakan hal yang nyaris setiap hari kita temui. Tapi kamu harus bisa buang semua itu dan semangatlah untuk bisa sukses. Karena sebuah kebahagiaan sedang menunggu di kampung halaman. Untuk saat ini, kamu mungkin sedang jauh dari orang tua dan keluarga. Tapi jangan sampai membuat kamu menjadi lemah dan sedih. Karena kamu selalu dekat dengan doa-doa yang selalu mereka panjatkan untukmu. Intinya, berhentilah untuk mencari alasan kenapa cobaan itu terus datang dalam hidupmu. Tapi berusahalah untuk mencari jawaban bagaimana agar kamu bisa menghadapi semua tantangan dan cobaan itu.